Jamuren tuh. Kira-kira aku baru di lotri. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Mampus lu. Oke, selamat datang, Mas Randi. Mas Randi nih, potongannya kayak pemain bola itu tuh, siapa namanya? Kayak siapa ya? Ya siapa ya? Ronaldo zaman dulu apa ya? Eh, Randi, ke tempo! Tinggal aja! Wow! Perfecto! Bismillahirrahmanirrahim, deklarasi FOC. Atas berkat rahmat Tuhan Sang Pencipta dan dengan didorong keinginan tulus. Pagi yang indah, tersenyum ramah menyambut datang hari. Halo, assalamualaikum. Saya Bang Somad, jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Hari ini saya mau ke Bogor, mau ada acara di Puncak Kopdar Single Fighter Online, dan sekarang berubah nama jadi Fighter Online Community. Gimana nanti keseruannya? Saksikan terus videonya ya sampai habis. Yo. Oke bro, ini saya sekarang mau ngelapin mobil dulu, bersih-bersih mobil. Habis itu set searah ke arah Bogor. Kali aja dapat orderan ke Bogor ya. Sebelum on beat ini saya mau ngecek tekanan angin dulu ya. Dah. Tekanan anginnya berapa nih? 25,5, 26. Ini saya mau tambahin ya. 32 aja, 32. Oke. Nah, ini udah ngisi nih. Ya, ini sekarang sudah jam 7 lewat 41 menit hari Selasa tanggal 17 September 2024. Langsung aja saya mau buka grip-nya dulu pakai set searah ya. Ini saya mau set tujuan ke Boxis Kota Bogor Mall 123, 123. Ya, oke. Okay. Ini yang di Go Partner-nya set tujuan ke Boxis aja di Jalan Raya Tajur. Ya, kali aja dapat ya. Masih zong bro, ini udah jam 7 lewat 54 menit. Oh ya, ini komunitasnya namanya sekarang berubah. Tadinya Single Fighter Online, sekarang namanya Fighter Online Community, FOC ya, berarti singkatannya. Ini anggota grup ada 90. Nah ini saya mau ngecek share live-nya. Share live-nya tuh masih banyak yang di Jakarta ya. Sekarang sudah jam 8, masih zong. Saya mau melipir aja ya. Oh iya, pakai autobeat deh. Siapa tahu ngaruh ya kalau pakai autobeat. Masih melipir-melipir, posisi sekarang di BKT Banjir Kanal Timur. Masih zong nih, belum dapat orderan ke arah Bogor. Set searah Bogor masih zong, udah jam 8 lewat 14 menit nih. Coba cek. Tuh, posisi saya di sini nih. Ini posisi di Cipinang Indah. Cipinang Indah ya. Ini saya barang-barang bawa nih, ada jaket, ada sarung dan baju ganti nih, kayak begini aja udah simple. Bogor, 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 mana nih Bogor, nggak masuk-masuk nih Bogor. Wah kacau nih. Sekarang sudah jam 8 lewat 23 menit, masih zong. Saya mau ganti saya tujuan ke ini deh, Botani Square. Masih belum dapat orderan searah ke Bogor, bro. Yah, masa mata sih kesananya. Yah, ada info dari JKT Info di Instagram 1 jam yang lalu. Ada truk nabrak separator jalur busway. Wah, macet nih Kuningan nih. Kuningan Mampang. Wah, ini efeknya nyampe ke Cawang nih. Wah, parah banget nih merah nih. Yah, iya bener nih merah nih. Wah, yaudah deh, jalan sekarang aja kali ya.
Ini estimasi 1 jam 20 menit sih. Ya udahlah. Ini udah jam 9 lewat 18 menit. Ya udahlah, jalan sekarang aja ya. OTW bismillah ke puncak. Ya ini sekarang posisi di Kalimalang, Kalimalang ya. Padat merayap nih, udah mau nyampe Cawang. Ya ini sekarang posisi masuk tol Jagorawi. Kita matas aja ke puncak, woi. Pagi yang indah, tersenyum ramah menyambut datang hari. Oke bro, ini saya mau ke rest area Cibubur. Mau COD sama Mas Budi. Budi SV77. Mana nih si Budi nih? Ah itu dia bot. Weh Budi nih. Udah jalan dia tuh. Bud tungguin. Tuh Budi tuh. No. Weh bot. Ai. Iring-iringan sama Ketum, Ketua Umum Factor Online Community. Ya itu bro, di belakang bro. Budi SV77. Kita konvoy bareng-bareng dia ya. Kita konvoy. Aku terbuai, bayangkan manis senyum di wajahmu. Ini bro, sekarang udah nyampe gerbang tol Ciawi nih. Tuh. Wah, ini udah mulai padat merayap masuk jalur puncak. Puncak nih, Bos. Kemarin terungkat parah. Wah, nih udah nanjak nih. Bismillah, Tamiya kuat. Ya, sejauh ini masih lancar ya arus lalu lintas di puncak nih. Nah, ini udah ketemu. Udah masuk pasar Cisarua. Biasanya ya macet. Tapi masih jalan sih kalau di sini mah. Oke bro, ini saya udah nyampe lokasi titik kumpul. Nanti karena banyak peserta yang bawa mobil, jadi terbatas di vilanya sana. Nah, titik kumpul di sini nih yang areanya parkirannya luas. Jadi parkir di sini nanti di shelter, ada kayak shelter gitulah, dia dijemput, diantar nanti ke villa aslinya. Nanti nama villanya Stone, kayaknya Stone 12 Stone gitu. Nah nih di sini nih kawan-kawan Fighter Online Community ya. Gua juga enggak mau jadi MC. Rame-rame nih panitianya nih. Mau gua pokoknya. Nah, jadi ini peserta Kopdar tuh parkirnya di sini ya. Tuh, pada parkir di sini, masih luas parkirannya tuh. Jadi sebagian doang yang bisa naik ke atas ke villa asli ya. Ke villa kita yang bawa keluarga juga naik ke atas sono. Langsung. Iya, langsung ke atas. Berapa kilo jaraknya, Bro? 2 kilo, Bro. Oh, 2 kiloan lah. Enggak nyampe. Nah, dekat lah pokoknya. Oke lah. Cuma ada macet dong pasar. Eh, gitar nih. Iya. Coba dong. Anjir. Pak. Ini senarnya hilang, Bang Somat. Enggak apa-apa, coba. Iya, udah. Pegangin. Iya. Nih gua mau mainin lagu nih. Roma Irama yang Roma Irama. Oh, yang keramat sih. Yang keramat. Yang keramat. Ini kunci G begini ya. Hai manusia. Mentari pagi. Oke bro, ini sekarang saya bersama Bang Bewok. Ini Bang Bewok seksi sekali nih. Seksi parkiran, seksi apa nih? Saya. Oh, seksi parkiran. Jadi yang rapin parkiran di villa aslinya ya. Betul. Ya ini kita sekarang belok kanan. Belok kanan ke arah Taman Safari ya?
safari, Taman iya, Safari. Nih. Belokan Taman Safari tuh ada pandanya. Ada panda, ada zebra. Nah. Oh, ini ternyata banyak yang jualan ini ya, wortel. Wortel. Oke, ini udah nyampe vilanya. Nah, tuh para pesertanya udah pada kumpul. Rame, hitam-hitam semua nih. Mau bos, turun sini? Iya. Thank you, Bos ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Iya. Mau belok, silakan. Parkirannya emang terbatas ini, di sini nih. Ini nih kayaknya vilanya nih. Tuh ya. Vilanya bagus juga. Oke, sekarang saya mau OTW tuh ke perkumpulan driver-driver online yang di sana. Udah pada ngumpul, 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 ngumpul. Solidaritas. Alhamdulillah udah nyampe. Alhamdulillah. Tadi tadi siapa? Ini apa nih, ngapain? Data, database. Oh, ngedata. Registrasi, registrasi. Oh, stiker. Oke, dapat stiker, Bro. Thank you, Bang Bud. Bajunya. Woi, apa nih? FOC. Mantap. FOC apa TC tuh? FOC. FOC ini O ini. Oh ya, FOC. Iya. Iyalah. Ya, mirip-mirip dikit, tapi O ini. Iya, O. O nih kayak pala lo nih, O. Itu bajunya L, perutnya XL. Iya. Iya lagi. Ini Bogor. Iya, ini Bogor. Rumahnya. Ini udah belum sih. Oh, belum. Turunan paling. Ibu pikiran. Agak gara-gara gesnya. Semuanya nih gua tos-tosin. Gesnya kan. Torik. Yoi, Bang Soma. Orang jadi Martin. Masuk YouTube nih. Masuk, masuk, masuk YouTube ya, enggak apa-apa ya. Ada sorenya aja, Pak. Ya. Lu pakai baju? Hah, mau gua. Oke. Okay. Ya ini saya sekarang mau pakai bajunya dulu. Eh, ini apa nih? Oh, meong. Siapa namanya? Meong. Halo. Bagus nih bulunya. Ini saya mau pakai baju. Ganti baju di dalam mobil ya. Saya mau langsung pakai aja bajunya ya. Nih, Fighter Online Community. Pas ya? Pas dong. Keren belum nih? Ya di sini ada kolam renangnya juga ya. Kolam renang nih kalau mau berenang seru nih di sini nih. Itu area santai. Ini kolam renang buat anak-anak. Dan itu Mas Budi lagi pasang spanduk Kopdar Akbar Fighter Online. Nah, ini pas di sini. Oke, oke. Spanduknya pas Kopdar Akbar Fighter Online Community. Ya sekarang saya mau review ininya nih, vilanya. Nah, masuk, 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 masuk. Saya mau ke toiletnya dulu. Sebelah mana nih? Sini kali ya. Nah, ya di sini ada TV, ada alat karaoke juga kalau mau karaoke. Katanya sih toiletnya sini nih, bener nggak nih? Ah, ini toiletnya. Oke. Toilet dulu ya, bersih nih toiletnya. Di sebelah sini ada. Oh, ada ruang tempat biliar. Beh. Ini di samping tempat biliar ada kolam ikan. Ada lapangan bulu tangkis, ada ini nih. Area kumpul-kumpul ya. Gua disuruh megang 01 sebenarnya berat, tapi ya di emang harus 01 ya udahlah. Gua pasang aja 01 ya. Ya ini lagi dikelontokin. Hati-hati buat ngelontokinnya, buat. Nah. Oke, pasang stikernya nih. FOC 001. Iya. Aduh, mepet banget ya. Sah, sah. Sah nih. Sah. Woi, makan-makan nih. Bang, minta bang. Bang. Mana ini? Iya. Bang Sepul, Bang Sepul. Ini apa ya menunya? Yang bawa makan. Oh, ayam. Oh, oke. Okay. Makan-makan, Bro. Makan, Bro. Nih dapatnya.
Wah, pas banget dapatnya dada. Gua dapatnya kencung. Hei, nanti kamu kebagian ya. Mau ini. Oh, makan. Ini nih, pus. Tuh lihat tuh, lagi pada main biliar, ya. Tuh, jago nih kalau nyodok nih, soal nyodok menyodok nih dia. Nah, ini kalau ini tukang gosip nih. Nah, pada ngumpul tukang gosip. Woi, kita ngadu dulu nih sama Bang Budi. Oke, selamat datang Mas Randi. Mas Randi nih, potongannya kayak pemain bola itu tuh, siapa namanya? Kayak siapa ya? Ya siapa ya? Ronaldo zaman dulu apa ya? YouTuber. Erik. Siapa? Lah ini kan kok tahu begitu aja? Iya lah. Kok tahu gua? Hah? Kok lu tahu gua? Tahu. Gua kan tahu lu. Kopdar Akbar Fighter Online Community. Deklarasi dan pengukuhan. Bro, acaranya udah mau mulai, bro. Ayo kita kumpul bareng-bareng ke sana ya. Nah, ini udah pada kumpul. Kumpul. Rame banget di sini. Item-item semua nih. Udah kayak semut item. Di sini kehadiran bintang tamu. Wih, YouTuber pokoknya. Gak YouTuber ada. YouTuber otomotif nih dia. Ridwan Hanif. Halo Bang. Halo Ridwan Hanif nih. Jauh-jauh dari Klaten ya, jauh-jauh dari Klaten pokoknya dia kesini. Untuk Kopdar. Iya, untuk Kopdar. Ya di sini juga ada kehadiran bintang tamu. Sarukan ya, Sarukan. Dia jauh-jauh dari India nih, Sarukan. Sarukan Bangladesh, Bangladesh. Oh, dari Bangladesh. Ini Sarukan apa? Sarukan sampah apa gimana nih? Sarungan, Bang. Oh. Nah, ada lagi nih, artis, penyanyi terkenal juga. Denny Caknan, nih dia. Denny Caknan, gimana? Jauh-jauh dari Solo ya. Di mana sih Denny Caknan sekarang tinggalnya? Cikarang. Cikarang sekarang. Oh, jadi berhubung job banyak nih. Oh. Jadi tinggal yang deket-deket Jakarta aja. Iya, iya. Gitu. Soalnya job banyak di Jakarta. Ini apa bang, goyang-goyang? Lagi naik perahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuno. Ya, ayo. Lah, briefing. Briefing lagi tuh. Saya bilang FOC, kalian bilang we are family, oke? Okay? Okay. FOC! We are family! Kurang? Wah! Lalu lagi berarti ucing ya? FOC! We are family! FOC! We are family! Eh, tepuk tangan untuk kalian semua. Ngomong-ngomong tentang Kopdar, bro. Anjir. Itu udah berapa kali ikut Kopdar? Anjir. Cupu. Udah kayak Sule. Oh iya, Ben. Yang paling tinggi, Ben. Ada deklarasi. Nama baru, Ben. Nah, itu. Dulu kan kita nama grupnya kan? S of C kan? SPO! SPO kata Eka kemana? SPO! Kawan-kawan! Makasih banyak yang udah luangin waktunya di Kopdar Akbar FOC ini. Kurang lebihnya, saya minta maaf sebagai ketua panitia atas jamuannya dan lain-lain. Semoga silaturahminya enggak terputus di sini. Amin. Semoga di jalan kita bisa saling sapa dan saling tegur. Terutama di saat ada kendala problem di jalan, misal SOS, kita pedulilah dengan anggota grup kita sendiri. Oke. Yang kedua, sambutan ketua umum dari FOC itu saudara Budi Esri. Silakan. Aduh.
Oke, sambutan. Iya, ya, ajudan lu yang rekam. Bangke, lagi ngerekam ada telepon lagi lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk acara. Untuk setelah ini saya mohon sangat supaya aktif itu, baik sehatnya, baik interaksinya, supaya kita itu udah kayak keluarga. Oh iya, spill-spill ya, ini nanti kita ada kedatangan tamu dari Grab. Ya, dari Gojek. Gojeknya gak datang. Ya, sebenarnya kita undang-undang, tapi yang bisa hadir hanya... Lu kan nanyain notif ya? Jadi itu aja, kita sama-sama kerjasama, saling berdoa supaya acara kita ini berlangsung lancar sampai selesai nanti ya. Dijaga ketertibannya, kebersihannya, kita jaga nama baik FOC lah ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan lagi ke MC. Ya, tepuk tangan buat ketua umum kita, Budi. Oke, Pak Ketum, jangan duduk dulu, sini dulu, kita mau nanya-nanya dulu, Ketum. Kenapa dari S of C? Komplain banyak yang komplain. SFO jadi namanya FOJ itu. Oh, itu nama iya. Dari mana diambilnya itu? Luarnya aja dulu, dalamnya baru sekarang. Termalamnya. Oh, mas. Gitu. Luarnya dulu, luarnya. Luarnya ya. Nah. Kulit. Kisi-kisi. Karena kita udah terbentuk komunitas, makanya kita apa singlenya kita pisah, kita buang karena single itu sendiri lah gitu ya. Karena gue pengennya bersatu, ya. Akhirnya gue hilangin singlenya, terus kita tambahin belakangnya community. Jadi kita patronin community. Berarti ini jatuhnya wadahnya udah komunitas ya? Iya, komunitas. Dan kita jadi satu lah, nggak sendiri lagi. Terus yang kedua itu? Berarti nama yang kemarin yang udah kita lalui sia-sia dong, Tom. Berarti per kapan nih anniversary FOC, Tom? Ya, per hari ini. Oh, per hari ini. Yo, tepuk tangan semuanya. Berarti per hari ini ada deklarasi, Tom? Deklarasi. Jam berapa? Nanti jam 7 malam. Jam 7. Oh ya, untuk teman-teman ini usahain jangan pulang dulu kali ya. Sekarang gua jalan ada sekitar 13, jadi kita kalau ada apa-apa selalu rebutan dan itu sudah kita pikirkan dengan langkah kita dan segala macamnya itu gua enggak mutusin sendiri. Siap, Bro. Saya lagi bertanya. Ngomong-ngomong tentang komunitas nih. Berarti kan di situ ada Korla. Oh iya. Ada bendahara. Ya jelas. Terus juga ada ya semuanya itulah lengkap dong ya. Berarti di sini juga ada gitu dong? Ada dong. Siapa-siapanya? Oh, nanti malam kita jalan. Oh, oke. Siap, siap, siap. Terima kasih buat itu. Kebetulan buat itu kita akan lanjut. Oke, incer mate. Terima kasih. Babelan. Mancing. Oke, okay. Friend, kita lihat dulu ya. Ini ada pengukuhan struktur kepengurusan FOC, Saudara Tara. Saudara Tara. Maju ke depan, Saudara Tara. Yang namanya beri sambutan yang meriah. Sambutan. Kita beri tepuk tangan buat Saudara Tara. Rokoknya mati, rokoknya. Bombe baru gas kemana? Pandan. Terima kasih. Suaranya mana? Sudah menyediakan waktu untuk hadir di Komplek Akbar FOC. Lebih lagi suaranya. Ya, untuk pengurusan panitia sudah dibikin ya. Nanti malam deh di situ. Saya Tara. Alhamdulillah ditunjuk sebagai sekjen. Sekjen satu, sekjen duanya Bang Amar. Ini serius. Ulang tahun di bulan September. Coba kita lihat KTP-nya dulu, Pak. KTP gua di mobil lagi. Sim. Kalau nggak apa-apa, di ini aja, di foto. Kalau ada foto. Yang lahir bulan September. Tum, mau dicek Tum, Gisah Tum. Sapa.
kacamata keren. Bang Arek. Wih, September 2019. Oke, kita penyerahan aja dari support dari Grab, pasrah sama Gojek dari Ketum. Silakan Ketum. Ini dia satu aja nih. Ya satu-satu. Satu. Buat Tara dari Cingdani. Disponsori oleh Cingdani. Cingdani. SMP gua pakai. Jadi tiga orang nih ya. Tolong dokumentasi nih. Dokumentasi tolong. Dan lu bawa kamera kan tadi. Oke, ini hadiahnya buat yang ulang tahun ya. Ini hadiahnya ada holder dari Grab. Benar ya? Dari Grab ya. Oke. Kita dari Grab. Satu-satu. Diterima. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oh, ini sangat bermanfaat. Wah, skip. Ya, Bang Haji. Kocak pertama. Tiga orang lo. Dari Grab numero uno. Dari Grab. Satu, dua, tiga. Emoji. Iya. Ya, ini ada dua games ya. Suaranya. Dari teman-teman panitia yang pertama gamesnya tali tambang. Masing-masing tim ada 5 orang. Nanti disusun sama panitia. Yang kedua game air, diusahain baju dilepas karena buat nanti malam ya. Ya sebentar lagi abis ini kita lomba tarik tambang. Ini persiapan mau dimulai ya. Lomba tarik tambang. Itu tuh Budi SV. Ayo Budi SV di sebelah kanan ya timnya ya. MAD di sebelah kiri ada grupnya Cing Topik. Tiga, dua, satu. Ayo. Iya. Wah, timnya Budi masih bertahan. Sudah peserta-pesertanya tarik tambang ya. Nih kayaknya kerempeng-kerempeng nih bagian sini nih. Bagian sini gede-gede semua nih. Wah ngeri nih, apalagi ini nih. Tiga, dua, satu. Iyalah menang yang situ lah. 3, 2, 1. Mampus. Ya putus. Aman enggak? Jangan dipegang dulu, biarin dulu. Pinggang, Jok. Baterain, Jok. Gila. Aduh, itu berita. Putus, brader. Gagal, gak jadi tarik tambang ya, lomba berenang. Diganti lomba berenang. Lagi depan kakak. Ini aja, cobain. Aduh. Cobain aja ini, cobain. Kameramen harus profesional. Takutnya kena tulang ekor enggak? Kena enggak? Ah, digerakin pelan-pelan aja di. Stretching dulu masuk. Gini Bang. Jangan dipegang, Cing. Beri saraf ya. Enggak, gini. Nah, stretching dulu, stretching. Kuat ya. Kok bisa putus ya? Itu talinya tali murah itu. Kayaknya pas di tempat gua ya yang putus ya? Iya, pas di tali lu tadi. Iya. Tara, Aman. Yuk, kita ganti game saja kali ya, langsung ke air ya.
Mas Ran, apakah sudah siap Mas Ran? Usahakan enggak lupa ya, kalau enggak lupa nanti makan. Ini ngapain ini? Usahakan enggak tumpah yang banyak juga ini ya. Ini pada mau ngapain ini sebenarnya ini? Pada ngapain nih? Bayu. Seksi, bro. Udah siap semuanya, ready. Ayo siap keluar. 1 2 view dari atas begini ya. Nih Cing Taufik lagi bakar-bakar. Ayo untuk tim D, Adi, G, Nurholis, Rohanan, Adi Gunawan, Bang Syamat. Aduh, bener dipanggil bro. Umar. Bro, bola kuning jatah gue nih, eh. Tinggal aja. Wow, perfecto. Nah ini ada jajanan yang sangat menggoda selera. Ini namanya apa? Cilor. Bihun telur. Telur gulung kayaknya nih. Ada bihunnya. Wah ya, cobain ya. Mata dia malu. Mantap. Lagi ya. Rasanya enak. Ini asli puncak nih. Apa aja enak ini mah. Ini gua dipijitin bewok malah tambah sakit. Biasa mijit dipijit gua. 1 2 Gonce mobil ambil. Ketuk. 1 2 3 Lupa kan? Lainnya aku baru di lonceng.
satu jam kemudian. Ya ini sebentar lagi udah mau mulai acaranya. Udah mulai ramai ngumpul di suatu ruangan. Ruangan yang sangat bersejarah nantinya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Udah malam ini semangat kalian. Oke, ini istilahnya acara sakral di belakang. Di belakang ada hadiah banyak. Hadiah banyak. Itu kalau sepatu udah punya saya. Iya. Ini sih man, belum dibayar. Ini mahal ya. Ini jadi gue mau nerusin sejarahnya ini, kenapa sampai ada pengukuhan, sampai ada nama baru. Ini gue mau terangin ya dari awal ya. Ini mohon disimak semuanya ya, supaya tahu ceritanya. Jadi kita di sini ditemukan awalnya di SFO, ya kan? Tapi karena SFO tiba-tiba ditutup, kita kalah kabut, ya akhirnya kita buatlah RFO. Gue sebenarnya di RFO itu udah apa ya, udah sakit hati ya, maksudnya kecewa gitu ya. Jadi waktu itu gue memang kurang lah ya, kurang gimana ya, kurang semangat lagi gitu. Karena apa ya, dari SFO yang gue udah semangat tiba-tiba di close kayak gitu aja ya kan, nggak tahu apa masalahnya apa. Dan gue apa ya, masih nggak percaya gitu loh. Nah akhirnya bentuk RFO, tapi di situ gue memang belum begitu semangat ya, mungkin karena masih kayak orang mau diputusin lah. Jadi kita meeting lagi, rapat lagi, pokoknya kita mungkin banyak yang nggak tahu ya, kita itu sering ngumpul, tim panitia itu sering ngumpul, jadi selalu bahas-bahas gitu. Nah, akhirnya kita ngumpul, kita sepakat untuk ganti nama supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah, karena kita benar-benar mau gede gitu, mau benar-benar mau fokus gitu ya. Akhirnya digantilah nama itu dengan nama Factor Online Community, dan kita juga udah jadi komunitas. Nah akhirnya jadilah itu nama FOC, Factor Online Community. FOC organisasi sudah ada di ini. Kami mohon kawan-kawan semua bisa menerima semua dengan masa bakti kita selama satu tahun. Untuk ketua umum kita adalah Bapak Sri Esri. Ini ketua umum kita. Ada yang belum kenal? Oke, sekarang untuk sekjen. Sekjen ada saudara Tara. Ini sekjen kita, Tara. Tara Budiman. Di sisi humas ada preman kita, Bapak Ma'ruf. Ini di sisi humas. Untuk area-area di Jakarta Timur. Jadi kawan-kawan yang ada apa trouble atau ada tersesat di daerah Bogor, bingung nyari kopi, nyari gimana, hubungi Bapak kita, Bapak Budi Mardiono dan Bapak Nyo. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi FOC atas berkat rahmat Tuhan Sang Pencipta dan dengan didorong keinginan tulus agar terbangun solidaritas dan persaudaraan yang erat, maka kami para petarung jalanan, pejuang keluarga, dengan ini mendeklarasikan lahirnya komunitas Factor Online Community Bogor 17 September 2024. FOC we are free. Kalau ada perjanjian kami ganti Bapak Guru, kita orang kan jangan terlalu ramai di grup, oke? Oke. Oke. Sopan banget, Pak. Baik. Emang itu
kasih buat saudara-saudara saya semua yang sudah hadir. Baik, sampai malam hari ini dan insyaallah mudah-mudahan Allah berkenan kita diberikan semakin kompak, tidak ada perselisihan ke depannya. Amin. Dan yang terpenting semoga besok kita pulang sampai rumah selamat masing-masing. Amin. Ini dua lagi. Oke. Kita buka nomor berapa? Terus. Nomor 15. Nomor 15. 13. 15. Oke, ini hadiah dari Basketball oleh Bojo. Jambang aja yang ikut foto sini. Buat jual apa sih? Ayo dipakai dulu buat simbol. Jambang aja. Buat tangan nomor pakai nama. Nomor 9. Ya, admin Jepri. Ya, panitia langsung datang. Nomor 51. Nggak usah ke Bonceng. Eh, sepatunya keluarin sepatunya. Ya, ini adalah salah satu bentuk support dari Red. Terima kasih Red untuk hadiah-hadiah lainnya. Satu, dua, tiga. Nah, yuk, lanjut, lanjut. Bang Dimas. Ayo aku foto. Satu, dua. Coba disuruh Dimas. Ayo Dimas, foto dulu. Satu, dua. Dapat bro, dapat. Dua nggak ada. Dapat juga nih bang. Bang, nggak tahu ini dapat apaan ya? Bang, dapat apaan bang? Sama nggak dapat. Ada lima nih. Jadi bukan kesalahan gue ya. Tahu nih dapat apa nih? Siap, satu lagi. Ya, selamat pagi. Beginilah suasana di pagi hari di sekitaran villa ya. Sekarang sudah jam berapa nih? Jam 5 lewat 19 menit. Udaranya cukup sejuk ya. Seger banget pokoknya dah. Ini di atas ada awan. Cukup unik nih, tuh. Dia lurus aja tuh. Lurus. Enggak tahu nih awan apa ini. Udah ada teh nih. Teh manis pagi-pagi begini enak banget ini. Minum teh manis anget. Di belakang udah ada yang makan pagi-pagi ya, nih. Tuh.
Di sini ditemani sama Bro Martin dan Bro Ubay. Bro pagi-pagi. Bro Ubay sarapan mie dulu. Nah, ini udah makan dia nih. Nah, ini porsi jumbo nih, dua porsi. Mie-nya dua. Yang lainnya masih pada tidur. Udah ada yang bangun sebagian sih. Nah, itu mobil-mobilnya tuh ya, parkirannya penuh. Pagi-pagi begini enaknya membawakan sebuah lagu yang sangat fenomenal di dunia peryoutuban taksi online ya. Ayo kita mulai ya. Pagi yang indah, tersenyum ramah menyambut datang hari. Aku terbuai, bayangkan senyum manis di wajahmu. Oh, ya, berikut ini ada sebuah tembang lagu dari Dewa 19. Kangen. Apakah kalian kangen? Asik. Hilang ini bisikanmu. Hilang ini bisikanmu. Di antara bayang-bayangmu yang tak pernah terlupa. Di hati. Dan kau mau pergi. Yeay. Oke, Bang Olis, lanjut. Udah selesai. Pancong-pancong, ada yang mau enggak nih? Ambil. Nah, tinggal lu nyari lagi nih. Kesalahan ambil lagi aja. Iya, lu bikinin gue. Itu di situ tadi ngambil juga. Wih, makan bubur. Kalau mau lagi, ambil aja. Nih, biasanya kurang nih. Ambil. Pada mau enggak? Pada mau. Atau kagak boleh cukup. Makan, Bro. Kue pancong. Bro, Bro, mumpung ada sponsor pancong. 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 Lagi nih datang nih. Ini pancong dari kelapa kayaknya ya. Kelapa ya? Kelapa. Dari anu beras kicor singkong. Kelapa ini. Oh, iya kayaknya dari kelapa nih. Oh, lagi. Nah, ini ada tukang martabak telur nih. Be, enak nih. Gini, Bro. Saya udah beli ini martabak. Martabak telur. Enak, masih panas, hangat-hangat gitu. Enak rasanya, gurih martabaknya. Oke, pagi-pagi sarapan martabak. Mendengarkan lagu ini, lagu yang cukup merdu ya. Oke, Bro. Kayaknya kalau ke villa kurang resep kalau enggak ini ya, enggak berenang kita. Nih, udah nyampe kolam renangnya. Sekarang saya mau berenang dulu ya. Satu kali saja beri aku kesempatan untuk aku bisa tunjukkan rasa cintaku. Satu kali saja bukalah hatimu agar cinta ini dapat dimengerti. Ada cinta ini dapat dimengerti. Ada pau.
bertemu. Ini sebenarnya momen krusial nih. Diganti sama stiker FOC. Ini bro, pasang dulu ya stiker baru FOC. Ini sebelah sini aja deh. Ini diteken-teken dulu. Nah, ini nomor punggungnya ya. Nomor punggungnya 35. Pelan-pelan. Jeng 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 jeng. Nomor punggung berapa tuh? 38. Oke, siap. Beda 3 sama punya Bang Somad. Iya, sedikit lagi. Nah, cakep. Resmi ya. Siapa kita? FOC. Kita Puncak. Ayo balik. Kita sayonara. Balik. Hati-hati bang. Oke. Balik bro. Oke, hati-hati. Hati-hati. Oke bang, sama. Balik semuanya. Ayo kita balik. Konvoi kita balik. Ke mana? Baliklah. Balik dong. Sama, pamit ya, hati-hati bang di jalan. Yuk sama-sama. Ayo balik Mas Ran. Ayo kita balik bareng-bareng. Semoga kita selamat sampai tujuan semuanya. Oke. Bye.